Aduh, tar dulu. Oke, ini lagi ngirim barang pakai engkel 3 perapat. Engkel 3 perapat Mitsubishi Colt Diesel. Bareng Bangmu sama Bang Kubil. Ngirim apa tuh? Ngirim apa ya? Ini kan apa? Barang-barang dari furnitur tetangga dekat rumah, mebel-mebel. Jadi kan dekat rumah banyak bengkel-bengkel furnitur nih. Oh, iya. Ya ngambil aja gitu iseng buat tambahan. Cuman macet banget. Oke, saksikan terus guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin bersih-bersih lanjut hari selanjutnya, gak sempat kepegang 4 harian, udah tumbuh lagi rumput hijau baru. Padahal baru kemarin, belum lama dibersihin. Luar biasa, memang tanahnya subur sekali. Kita lanjut beres-beres, tapi sekarang lebih fokus ke pembuangan puing dan sampah dari tanah-tanah. Jadi biar hanya sekedar tanah, nanti kita ratain depan. Ya tapi gak dicor sih, karena mama, aku udah izin ke mama kalau halaman depan mau dicor, mamanya gak ngasih. Malah dimarahin, aku malah diomelin tadi. Jadi paling solusinya hanya diratakan tanah aja, gak di semen, gak dicor. Mama tetap pengen ada taman di depan, paling nanti diusahakan untuk tetap dibersihkan dengan ada interval waktunya gitu. Oke, ini kayak batu-batu bata, ini bisa kita susun, nanti kita kumpulin. Terimalah sembahan dari Zeus. Bobok awe hara-hara itu. Oh, mau benerin pacul. Bocil. Ngapain coba?
Mama menjemur beras. Nasi, ding. Oh, ini sama Papa Seo, kenapa nyampe ke sono-sono deh? Takut deh. Ini mau ngebukain ini agak susah. Kudu pakai air. Mungkin udah kepanasan kena matahari. Jadi regas. Mandor. Ngeliatin orang ngegergaji. Kita lagi kelotokin ini. Itu goroknya tuh. Iya. Ha, dapat. Kamabunta. Ya, kamabunta. Ini kalau ada Naruto bisa naik dia nih di atas Naruto. Mirip tau. Warnanya merah. Warna merah.
kenapa gak jadi tukang beras aja? Gak aku masuk-masuk sini. Sekian hari ini, berhubung waktu sudah sore, kita istirahat, lanjut besok lagi. Udah istirahat. Lanjut besok lagi. Tapi kalau bekas tabrak sih kayaknya nggak ada sih, soalnya sasis tulangan utuh semua. Paling ini nih kaca retak. Grand Livina 2010 tipe XV manual. XV PR-nya masih banyak mobil ini ya. Interior agak jelek juga, sarung setirnya itu setirnya. Pajak mati 2019 ya, yeah, 5 tahun. Kaleng mati 2020. Pahit, minum pakai air putih.
Oke, sekarang jam 1:30 kedatangan tamu ngecek mobil dari Klaten jauh-jauh. Manual hubungan ini ya. Ada sih, karena konslet terus akhirnya nggak dipasang. Oke. Yang pakai masalahnya perempuan, jadi hitungannya ya nggak jelas lah. Dari Klaten jauh-jauh ya Pak ya. Jam 3 ya. Izin video Pak buat dokumentasi saya nggak apa-apa ya. Ini dari Klaten cek jauh-jauh Grand Livina 2010. Dari Klaten jalan jam 3 sore sampai di sini jam 1:30 pagi naik bis, luar biasa nih ya. Bismillah berkah. Grand Livina manual XP 2010 kondisi dijual apa adanya dengan pajak mati 5 tahun. Iya, plastik semua. Gampang. Gampang apa itu? Gampang kelihatan Pak kalau dempulan segala macam tuh. Nih kalau ini tinggal di apa? Ini 200.000 paling di apa, poles apa poles sih namanya di bab, dipanasin, dipanasin. Sekarang ini bahan-bahan kayak plastik ya. Cakepan bodi kijang malah baja ya, semua. Kapsul ya, rover itu kan. Cuman emang PR-nya kalau rover karat biasanya, propos. Ya ini kan ngeliciknya, ciri khasnya Nissan tuh kayak bunyi klep kalau digas berasa. Perumpung itu yang ke perumpung nggak nyampe kayaknya. Persis di atas E. Oh di atas E ya. Di E nya malah. Ya di pasar Klender. Iya, makanya tadi paling ke pasar Pak. Ini nanti keluar ke kiri, Bapak keluar ketemu jalan gede. Kiri, ya, iya, keluar kiri. Ini ke kiri. Nanti kalau jangan Bapak jangan naik dulu. Bapak jangan naik ke atas tuh kalau nanti ngikutin map kan naik ke atas Pak. Kalau ngikutin map naik ke atas. Bapak ke arah ke bawah dulu. Nanti putar balik, ada pom bensin 24 nanti jam di situ. Pom bensin 24 jam. Nah, nanti baru Bapak naik lagi. Muter balik lagi, naik lagi. Iya. Cari bensin dulu. Iya, takutnya enggak sampai, Pak. Enggak sampai. Ya, semoga awet berkah. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya. Perjalanan jauh, hati-hati, Pak. Iya, nggak ya, sempet. Tapi nggak apa-apa. Ngejos langsung ke Klaten Pak ya. Ini dia nggak ketutup. Nah, ya sip. Iya, begitulah. Ya langsung tekuk kiri. Ya terus jauh. Injek aja Pak, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya terus. Terus. Hati-hati, Pak. Ya, kelepas. Ke Klaten langsung.